aku lagi. Saya mohon maaf jika ada salah silap dengan sesiapa sahaja. Kepada anda semua yang menonton, ahli keluarga, kawan-kawan, kalau saya ada termakan dan terminum, harap halalkan. Saya maafkan semua orang dan halalkan makan minum suami, anak-anak dan kawan-kawan. Sampai kita berjumpa lagi. Kata pengacara Maria Tunku Sabri dalam nada sebab menerusi video di Instagram. Pengacara terkenal yang pernah mengendalikan program Jalan-Jalan Cari Makan ini terpaksa dikerjakan ke pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 bersepadu PKRC di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang pada 21 Oktober lalu selepas bacaan darah tinggi rendah, degupan jantung laju dan demam gara-gara dijangkiti COVID-19. Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Saya Maria Tunku Sabri. Saya nak minta maaf sebab apa saya dah dekat 5-6 hari saya tak posting. Sebab saya nak rehat betul-betul. Saya letih. Saya tak larat sangat. Okey, sebab saya perlu rehat yang banyak untuk pulihkan diri saya. Ini pun saya cakap pun saya sambil-sambil batuk. Saya tak boleh cakap banyak sebab nanti saya batuk. Saya punya darah tinggi cantik, oksigen level cantik. Cuma yang tak cantiknya bila buat blood test, kuman dalam darah tu makin meningkat. Makin menyerang paru-paru saya ni. Jadi saya minta semua orang tak doakan untuk saya supaya saya dapat kembali pulih dan kembali ke rumah. Dan inilah keadaannya dekat dalam maib. Siapa cakap maib kosong? Ni semua tengah dah malam ni, semua orang nak tidur. Kata yang kosong tu akan dipenuhi sebentar saja lagi. Kadang-kadang pukul 12, kadang pukul 1, orang-orang baru akan sampai. Dengan cerita ada satu bas lagi yang akan sampai. So bila kata-kata maib kosong tu memang tak betul lah. Penuh. Di hall sebelah pun penuh. Okey, cuma yang mungkin tak berapa penuh mungkin di tempat observation, di tempat treatment. Okey, kat sini memang penuh. Okey. Dan saya nak minta maaf lah kalau ada salah dan silap saya kepada anda semua yang menonton, ahli keluarga, kawan-kawan, ya. Kalau saya ada salah, maafkan saya. Kalau saya ada termakan minum, halalkan, ya. Dan saya maafkan semua orang dan saya halalkan semua makan minum. Semua sahabat dan dai saya, suami, anak-anak, keluarga, kawan-kawan. Sampai kita jumpa lagi.